Pelan Pemulihan Negara dijangka dapat merealisasikan hasrat rata-rata rakyat untuk memastikan Malaysia bebas COVID-19 menjelang 2022 sekaligus menormalkan sektor ekonomi Malaysia. Malah usaha yang dijangka kerajaan itu pastinya telah mengambil kira pandangan dan situasi semasa COVID-19 di Malaysia. Pelan itu dijangka dapat membantu rakyat kembali selesa dan bebas bergerak seperti sebelum ini. Kita memasuki tahun kedua dan Pelan Pemulihan Negara merupakan satu langkah rapi dan berstruktur untuk menangani COVID-19 yang memberi impak kepada sosial ekonomi negara. Data dan pengalaman sepanjang COVID-19 membantu untuk menangani pandemik ini. Empat fasa telah dirangka beserta indikator yang digunakan mampu untuk pihak kerajaan mendapat gambaran secara objektif sama ada langkah-langkah yang diambil menepati sasaran yang diletakkan setiap fasa. Pandangan saya, pelan ini sangat baik kerana kita mempunyai target utama iaitu ingin mencapai zero COVID pada tahun 2022. Dan pandangan saya dan juga saya yakinlah ahli-ahli akademik yang lain, setiap perancangan ni boleh dicapai dengan adanya matlamat yang relevan, yang sejajar dengan objektif yang kita nak capai.